الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita mendapat rahmatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita menghayati bicara mimbar yang bertajuk cintakan perdamaian hindarkan persengketaan. Sidang jemaah yang berbahagia, Islam menuntut umatnya agar sentiasa memelihara kedamaian dan menjauhi persengketaan. Kita mestilah memainkan peranan di dalam usaha penyatuan umat manusia dengan mengelakkan diri daripada memerakkan api permusuhan sesama insan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang bermaksud, sebenarnya orang-orang beriman adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Dalam pepatah Melayu, banyak sekali peringatan agar menjauhkan diri dari sifat permusuhan dan perpecahan yang digambarkan dalam peribahasa seperti larangan menjadi batu api, api dalam sekam, gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, dan lain-lain lagi. Semuanya perumpamaan yang diungkapkan ini dalam peribahasa tersebut memberi maksud perbuatan buruk yang akan membinasakan persaudaraan sesama manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di zaman teknologi maklumat di hujung jari ini, masyarakat lebih banyak berinteraksi di alam maya dan terdedah dengan pelbagai berita dan maklumat. Namun ingatlah bahawa Islam mengajar kita untuk mengamalkan adab Islam dalam pergaulan, menjauhi perbuatan fitnah, menghina orang lain dan mengadu domba. Sebarang perkhabaran yang tidak benar tentang seseorang atau sesuatu perkara pasti mengundang permusuhan dan perselisihan. Justru kita mestilah berhati-hati ketika menerima sesuatu berita dengan mengamalkan sikap tabayyun. Penerimaan apa-apa juga berita sekiranya tidak dipandu dengan asas ilmu yang betul akan menjerumuskan masyarakat kepada budaya fitnah dan mengumpat melalui hantaran media-media sosial secara berleluasa. Perbezaan pandangan, sikap dan pendekatan adalah perkara lumrah dalam kehidupan bermasyarakat. Walau bagaimanapun, adab dan akhlak mestilah sentiasa dipelihara dalam mengharmonikan perbezaan tersebut. Kebebasan memberikan pandangan di ruang maya juga kadangkala mengundang perselisihan sehingga membawa kepada keretakan hubungan persaudaraan dan menjadi sebab untuk saling membenci sehingga mendedahkan keaiban masing-masing. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabba'a aurata akhihi al-muslim, tatabba'a Allahu auratahu, wa man tatabba'a Allahu auratahu, yafdahu walau fi jawfi rahlih." Bermaksud sesiapa yang mencari-cari aib atau kelemahan saudaranya yang muslim, nescaya Allah akan membuka aibnya, dan sesiapa yang Allah buka aibnya, tentulah Allah akan mendedahkannya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Maka marilah kita menjauhi sifat ta'asub dan tanamkan sikap keterbukaan dalam menerima keteguran atas nama kebenaran. Sifat ta'asub dan fanatik boleh menyebabkan seseorang itu sukar menerima pandangan orang lain yang bertentangan walaupun pandangan tersebut lebih tepat dan benar. Sikap hormat dan kagum dengan kebaikan dan keilmuan individu atau kumpulan tertentu tidak ditegah oleh syarak. Namun janganlah keterlaluan sehingga sukar berlapang dada untuk menerima teguran. Ketika menghadapi pelbagai situasi dalam kehidupan, kembalikanlah niat untuk mengutamakan kepentingan ummah dan keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan yang dilakukan. Hanya dengan sifat toleransi, berkasih sayang dan menjauhi perselisihan,
agenda membela kebajikan ummah dapat dijayakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini ialah, pertama, kita mestilah memainkan peranan di dalam usaha penyatuan ummah dan mengelakkan diri daripada memarakkan api permusuhan sesama insan. Kedua, amalkan adab Islam dalam pergaulan, jauhi perbuatan fitnah, mengumpat, menghina orang lain dan mengadu domba, terutama ketika berinteraksi di media-media sosial. Ketiga, jauhi sikap ta'asub secara membuta tuli dan tanamkan sifat keterbukaan serta berlapang dada dalam menerima teguran atas nama kebenaran. Marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang mana bermaksud, dan ta'allah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah. Kalau tidak, nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah, iaitu menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارضى عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبهدولي يوم هموليا سري فتوك باقندا يوم دي برتوان أقوم السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان حجي أحمد شاه المستعين بالله. Wakadzalika kabahduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ja'al baladana maliziya aminan mutmainnan sakha'an rakha'an dara adlin wa imanin wa amnin wa amanin wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur man nasarad-din واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. يا الله jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajipan salat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib, dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalanmu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah,
Permudahkanlah mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.